Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Untuk fun-fun aja ya Untuk gembira-gembira aja ini Ternyata ada satu jenis pernikahan pemirsa ya Yakni upacara pernikahan pasukan banser ya Dan itu keren juga rupanya Jadi memadukan antara gaya upacaranya Banser itu seperti mirip-mirip yang terjadi dalam upacara-upacara militer begitu. Kemudian dipadukan dengan selawat ya, Talaatul Badru yang itu sejak zaman Rasul dulu ya, dipadukan seperti itu. Uh, ternyata memang khidmat juga gitu ya. Nah, siapa yang pengen coba? Nah, silahkan ya. Kalau kita usia-usia yang sudah tua, kelihatannya sih nggak lucu gitu ya, kalau nyoba-nyoba seperti ini gitu ya. Tapi kalau yang muda siapa tahu pengen menjadi anggota Banser ya, dengan pernikahan seperti itu ya, dan upacaranya kita jadi mengingat di negara-negara seperti Jerman, zamannya Hitler dulu, itu gitu. tangannya Jepaplang begitu, kemudian zamannya uh, Stalin atau zamannya negara-negara oh, besar lah yang pakai apa itu uh, tangannya menjangkau ke atas begitu ya salah satu bentuk tetapi sudah barang tentu banser tidak mengikuti mereka kemungkinan saja agak sama begitu ya model model tangannya begitu tetapi saya kira ini adalah bentuk kreativitas jadi memang pemirsa umumnya ya kalau suatu organisasi uh, memiliki tingkat superioritas tinggi ya dan dia mungkin merasa berjasa dan lain sebagainya, biasanya itu akan melahirkan tradisi-tradisi baru. Mungkin nanti adalah dalam bentuk pernikahan, ya. Yang kedua mungkin dalam bentuk apa, gitu kan? Dipadukan antara tradisi yang ada dalam banser dengan uh, ritual yang sudah ada. Kalau dalam pernikahan itu, saya tidak tahu ya. Uh, ini kan upacaranya saja, uh, iring pengantennya. Uh, kalau ijab kabulnya kira-kira ada enggak misalnya siap gerak gitu kemudian kopil tuh nikah -kah. misalnya begitu enggak kita tidak tahu tapi peristiwa-peristiwa ini tampaknya itu menjadi suatu hal yang menarik untuk diperhatikan hiburan saja daripada kita tegang-tegang terus berbicara <tik> politik ya ini ada hal tentang upacara hasta pora katanya di pernikahan banser dijadikan sebagai kekuatan untuk silaturahim. Ya, ini upacara Hastapora ini di Gresik NU Online Jatim gitu ya. Upacara Hastapora adalah sebuah acara yang diadakan satuan barisan Ansor serbaguna Banser dalam rangka mengantarkan anggota Banser dan data semen wanita serbaguna dan watser untuk melepas masa lajang. Jadi ini disebut ya upacara iring pengantin dan tabuhannya itu disebut sebagai upacara hasta pora. Ya bukan pesta pora tapi hasta pora gitu ya. Adalah melepaskan masa lajang antara banser dengan dan watser ya detasmen wanita serbaguna. Nah, melepas masalah jang menuju Mahligai pelaminan dan membina rumah tangga sakinah mawadah warahmah ya ini ini dikemukakan itu dan upacara khas tapora tersebut dilaksanakan di rumah mempelai putri dan watser jadi banser perempuan di desa Gosari kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik ya sekitar satu setengah bulan yang lalu lah ya eh oh tahun 2021 pemirsa tapi menarik ini jadi bukan hal yang baru ini 2021 dan pada upacara hastapora tersebut anggota satuan koordinator rayon satkoryon ya banser ujung pangkah dengan gagah ya gagah lah ya namanya uh, anak muda mau menikah seneng gitu gagah sigap dan kompak serta mengenakan seragam seragam banser menunjukkan performa yang wibawa layaknya militer. Malah menurut saya gagah banser ya, kalau menurut saya ya. Nah, anggota Dat Wan Den Watser ujung pangkah Komaria Adatin Marwa AC putri dari banser senior Abdul Wahab yang menikah dengan Nur Hermin itu tadi yang gagah dan sikap anggota Banser dan uh, Pancen Gresik, yaitu daerah Pancen Gresik. Dan bertindak sebagai inspektur upacara Hastapora, yaitu Ketua Pimpinan Anak Cabang PAC Gerakan Pemuda Ansor Ujung Pangkah Samsudin. Dirinya mengatakan sebagai penghormatan kepada anggota Banser dan uh, Wanser yang melepas masalah jangnya, Banser dengan siap mengawal prosesi tersebut sebagai bentuk apresiasi kami, apresiasi kami kepada anggota yang akan membina rumah tangga dengan senang hati dan bangga untuk mengantarkan prosesi ini. Ya. Jadi, ini mungkin, apakah ini setiap Banser masih lajang mau menikah, kemudian juga uh, ini disunahkan untuk menggunakan eh uh, upacara hastapora bukan pesta pora ya hastapora atau seperti apa ya tapi itu menjadi sangat menarik dan alhamdulillah katanya berjodoh semoga ini dapat memperkuat jalinan silaturahmi dari kedua PAC baik Ujung Pangkah maupun Pancen dan hadir pula dalam kesempatan tersebut uh keren ini pemirsa dihadiri oleh wakil bupati Gresik Dr. Randa Hajah Aminatun Habibah yang menyempatkan diri memberikan sambutan. Saya bangga dan apresiasi kepada anggota GP Ansor yang selama ini menjadi marwah kiai ya menjaga marwah kiai tapi ini sempat dikritik ya sama Kiai Sukron Makmun gitu ya. Ulama NU dan NKRI Bila wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.